الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية أمين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian terakhir dari kitab Adhkarus Sabahi wal Masa. Meskipun sebenarnya kitab ini sudah selesai kita kaji, tetapi di bagian akhir ada satu doa yang ini merupakan tambahan dari saya, bukan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tapi karena doa ini saya lihat sangat penting dan jarang doa ini dibaca orang, maka alangkah bagusnya untuk kita mempelajari doa ini dan diamalkan sehari-hari sampai kita menghafalnya. Kalau sudah hafal, maka kita tidak perlu lagi membaca dengan melihat tulisan. Dan doa isinya sangat-sangat lengkap sekali doa ini. Maka saya kasih judul doa un muhimun, doa yang penting, nahfaduha, yang kita akan menghafalnya. An Qais bin Ubadin, dari Qais bin Ubad, qala, dia mengatakan, salla, telah salat Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir sahabat Nabi, bil qaumi, mengimami kaum, salatan, satu salat, akhaffaha, yang dia meringankan salat, yaitu tidak lama-lama. Faka'annahum, maka seolah-olah mereka, angkaruha, mengingkari salat tersebut. Faqala, maka Ammar mengatakan, alam utimma, bukankah aku menyempurnakan ar-ruku'a wa sujud, ruku' dan sujud? Qalu, mereka mengatakan, bala, ya. Qala, dia mengatakan, ama ketahuilah, ini sesungguhnya aku, da'autu fiha, aku telah berdoa di dalam salat tersebut, bidu'ain, dengan satu doa, kana nabiyyu, yang adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yad'u bihi, beliau berdoa dengan doa tersebut. Nah, kemudian Ammar bin Yasir membaca doa yang beliau sampaikan itu. Dan doa ini kemarin sudah kita baca bersama. Karena itu kita baca lagi bersama-sama. Ya, monggo. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairal li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairal li. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. Hadis diriwayatkan oleh Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita pelajari doa ini. Kenapa? Karena satu doa yang diajarkan oleh Nabi sepantasnya untuk dipelajari maknanya, kemudian diamalkan atau dihafalkan. Dasarnya apa? Dasarnya hadis yang lain, di mana Rasul pernah mengajarkan satu wirid kepada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Setelah Abu Umamah mengetahui fadilah wirid tersebut, maka Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah, ini wirid sangat dahsyat.
apakah sepantasnya untuk kita pelajari? Maka beliau mengatakan, ta'allamhun, ya betul, kamu pelajari wirid ini yang sudah saya ajarkan. Wa'allimhunna aqibak, dan ajarkan wirid ini kepada keturunan kamu, mimba tiga setelah kamu. Hadis riwayat Tabarani dari Abu Umamah sahih. Nah, maka sepantasnya ada wirid yang penting, doa yang penting dari Nabi, kita pelajari. Setelah itu kita amalkan dan kita hafalkan. Tapi sebelumnya kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Ammar bin Yasir, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kasus hadis ini dia mengimami salat. Tapi salatnya ringan. Ringan itu tidak lama. Maka para sahabat mengingkari, ini salat kok tidak lama? Berarti kebiasaan para sahabat salatnya apa? Lama-lama. Nah, maka Ammar bin Yasir ketika diingkari dia mengatakan, "Loh, salah saya apa? Kan rukuknya sudah sempurna, sujudnya sudah sempurna. Maka ringan tidak ada masalah, yang penting sudah sempurna." Bahkan sebagian para sahabat mengatakan, "Kami melakukan salat tidak lama-lama karena kami bersegera dari bisikan setan." Artinya khawatir kalau sholatnya terlalu lama, malah nanti setan masuk membisiki dalam hatinya sehingga sholatnya malah gerambiang kemana-mana. Tapi bukan berarti bahwa saya menghasung kita untuk sholatnya ringan-ringan saja, jangan lama-lama, bukan ya. Tapi maksudnya kita lihat kondisi. Kalau kita bisa sholat lama dan khusyuk, maka itu lebih bagus. Tapi kalau kondisi menyebabkan kita tidak bisa sholat lama, maka sholat tidak usah lama-lama, yang penting khusyuknya. Misalkan antum sholat 25 menit tapi pikirannya gerambiang kemana-mana, itu kurang bagus. Lebih baik antum sholat 10 menit tetapi fokus 10 menit ini fokusnya total. Setannya tidak sempat untuk masuk ke dalam hati. Kenapa? Kita sungguh-sungguh dalam membacanya, fokus di dalam memperhatikan apa yang kita baca dalam salat kita. Kalau bisa 25 menit itu fokus terus, ya bagus. Tapi kalau malah gerambiang kemana-mana pikirannya, nah itu tidak begitu bagus di situ. Baik, tentang Ammar bin Yasir ini, ada satu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wahdadu bihadi Ammar, pakailah petunjuknya Sayyidina Ammar. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Ya'la dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, maka Ammar bin Yasir ini ada satu hasungan dari Nabi kepada kita untuk mengikuti petunjuk beliau. Nah, salah satu petunjuk beliau yang kita temukan dalam hadis ini adalah beliau membaca doa yang cukup panjang ini di dalam sholatnya. Da'autu fiha bidu'a. Saya dalam sholat saya tadi yang kamu anggap ringan tadi, saya sudah membaca doa yang diajarkan Nabi. Maka termasuk satu petunjuk yang kita disuruh untuk menirunya adalah kita menghafalkan doa ini sehingga nanti bisa membacanya dalam sholat kita. Sementara kita belum hafal, kita bisa membacanya di luar sholat. Setiap hari dibuka, pada halaman ini kita baca. Satu kali cukup. Insya Allah kalau setiap hari rutin baca satu kali, satu kali, satu kali. Lama-lama tanpa sadar akan hafal sendiri. Nah, kalau sudah hafal, nanti kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Ammar, dibaca pada saat sholat. Pertanyaan, da'autu fiha, saya berdoa di dalam sholat tersebut, kapan membaca doanya ini? Membaca doa ini biasanya para ulama menghasungkannya adalah setelah tasyahud akhir selesai. Jadi bacaan tasyahud akhir selesai, habis itu sebelum salam, kita baca doa-doa seperti ini. Seandainya kita baca ketika sujud gimana? Boleh. Tapi kalau doanya panjang, maka sebaiknya di dalam sujud sholat yang sendiri. Kalau mengimami, jangan terlalu panjang. Nanti sujudnya terlalu panjang, malah membuat orang jadi merasa keberatan karena tidak seperti biasanya. Kalau sudah biasa panjang, silahkan. Nih. Tapi yang biasanya cuma tasbihnya 5 kali, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la. Tasbih 5 kali nanti diganti dengan doa ini, lebih panjang.
maka nanti orang akan merasa heran, ini sujud apa kok lama sekali. Malah haba, kurang bagus untuk masyarakat umum, tapi untuk porsi kita sendiri, salat sendiri silahkan. Tapi saya hasungkan, ini kalau mau dibaca dalam salat, dibaca saja sebelum salam dari tasyahud terakhir. Faedah berikutnya, di sini Sayyidina Umar mengatakan, bukankah aku sudah sempurnakan rukuk dan sujud? Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Karena adanya sabda Nabi bahwa orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud berarti sudah mencuri sholatnya. Yasriku sholatahu. Dia mencuri sholatnya sendiri. Beliau mengatakan asrakun nas, orang yang paling jelek mencurinya. Alladhi yasriku sholatah, orang yang mencuri sholatnya sendiri. La yutimmu ruku'aha, tidak menyempurnakan ruku. Wala sujudaha, tidak menyempurnakan sujud. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, maka dengan sebab inilah Sayyidina Umar beralasan, saya rukuknya kan sudah sempurna, sujudnya sudah sempurna, sehingga saya sholat ringan, gak ada masalah. Ya gambarannya mungkin kira-kira sahabat Nabi biasanya satu kali sholat itu 25 menit misalnya, atau 20 menit. Nah ini diimami oleh Umar bin Yasir hanya separuhnya, 10 menit. Nah 10 menit mereka heran, biasanya sholat 20 menit kok 10 menit sudah selesai. 10 menit sebenarnya sudah sempurna, enggak ada masalah. Dan ternyata Rasulullah SAW sholatnya pun juga tidak selalu lama. Kadang-kadang beliau sholatnya ringan. Baik, sekarang kita pelajari doa yang panjang ini. Doa ini dimulai dengan Allahumma ya Allah bi'ilmikal ghaib, dengan pengetahuanmu terhadap kegaiban. Wa qudratika, dan dengan kekuasaanmu alal khalqi, untuk menciptakan atau terhadap makhluk. Ahyini, hidupkanlah aku. Ma selama alimta, engkau mengetahui. Al hayata, kehidupan itu. Khairali, lebih baik untuk saya. Wa tawaffani, dan matikanlah saya. Idza alimta, jika engkau mengetahui. Al wafata, kematian itu. Khairali, lebih baik bagi saya. Ini menunjukkan bahwa kita pasrah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terbaik untuk kita, kita serahkan sama Allah. Karena kita itu enggak tahu apakah lebih baik hidup ataukah lebih baik mati. Bisa jadi orang itu lebih baik mati daripada hidup. Kenapa? Hidup nambah dosa. Kalau mati, dosanya tidak nambah lagi. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih baik mati. Sekarang kita muslim, tapi kan kita enggak tahu nanti matinya muslim atau kafir. Na'udzubillah. Maka kalau orang mati saat ini tapi dalam keadaan muslim, nah itu jauh lebih baik daripada matinya nanti tapi dalam keadaan tidak muslim. Maka dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika membaca doa seperti ini, tidak usah takut, wah nanti kalau ternyata betul saya cepat mati gimana? Enggak perlu takut. Kenapa? Karena mati dan hidup sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita dalam rahim ibu kita. Kita masih janin itu sudah dicatat oleh Allah, usia kamu sekian, usia kamu sekian. Jadi enggak usah khawatir, wah gara-gara saya membaca doa ini betul-betul saya dimatikan oleh Allah, cepat mati. Enggak akan. Karena usia kita tidak akan berubah sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah doa ini dengan yakin, enggak usah ragu-ragu. Kemudian dari sini kita ketahui bahwa Allah itu mengetahui perkara yang gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mafatihul ghaibi, kunci-kunci kegaiban. Mafatihul ghaibi, kunci-kunci kegaiban khamsun, ada lima. La ya'lamuha illallah, tidak mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi besok hari selain Allah taala. Sekarang kita tahu panas, apakah besok hujan? Enggak tahu. Dan tidak mengetahui seorang pun apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah taala. Di USG katanya janinnya ini perempuan, sudah disiapkan baju-baju cewek, ternyata bayi lahir laki-laki. Ada itu, Pak.
Makanya dulu saya pernah dikasih seseorang itu baju bayi laki-laki. Kenapa? Karena bayi dia yang lahir ternyata perempuan, padahal sudah disiapi baju bayi laki-laki. Gara-gara USG-nya mengatakan laki-laki. Ya alhamdulillah saya jadi dapat hadiah. Gara-gara bayinya dia salah. Kemudian tidak ada yang mengetahui kapan terjadi kiamat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hadis yang menunjukkan bahwa kiamat terjadi tahun sekian itu enggak usah diteliti, pasti dhaif dan pasti tidak sahih. Ada hadis mengatakan usia umat Islam sekian sekian sekian. Berarti dari hadis itu diambil kesimpulan tahun sekian akan terjadi hari kiamat. Enggak mungkin salah. Apa enggak mungkin benar? Itu hadisnya pasti dhaif atau pasti pemahamannya kita yang salah kalau seandainya hadisnya sahih. Kemudian tidak ada yang tahu suatu jiwa itu di tempat mana dia akan mati selain Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Panjenengan orang Pengkok, apakah matinya selalu di Pengkok? Enggak. Saya punya kakak sepupu orang Solo, ternyata matinya di luar Jawa, dikubur di luar Jawa. Nah, Allah yang tahu. Dan tidak ada seorang pun tahu kapan datang hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis ini adalah menafsirkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Surat Al-An'am ayat 59. Bagi Allah saja kunci-kunci kegaiban, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Di sini Allah menyebutkan mafatihul ghaibi. Sementara dalam hadis tadi Nabi mengatakan mafatihul ghaibi. Jadi boleh mafatihu t-nya pendek, boleh juga mafatihu t-nya panjang. Tihu sama saja. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci di dalam surat yang lain, yaitu surat Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah saja yang mengetahui kiamat. Wa yunazzilul ghaiz. Allah menurunkan hujan. Wa ya'lam ma fil arham. Allah mengetahui yang ada dalam rahim ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Suatu jiwa tidak tahu apa yang dia kerjakan besok. Kalau hadis Nabi tadi, seseorang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Kalau ayat ini, seseorang tidak akan tahu apa yang dia kerjakan besok. Jadi masing-masing kita besok ngerjakan apa? Enggak tahu. Kita punya planning, oh besok saya akan ke sana. Apakah harus terjadi? Tidak. Seringkali kita punya planning tapi ternyata meleset karena memang tidak ada yang tahu apa yang kita kerjakan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nah, ini perinciannya dengan mirip dengan hadis yang sudah kita baca tadi ya. Itulah perkara yang gaib, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Kemudian di sini Allah mengatakan qudratika 'alal khalqi. Kekuasaanmu terhadap para makhluk. Artinya semua makhluk ini dikuasai oleh Allah. Kenapa? Karena ubun-ubun semua makhluk itu di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin, tidak ada binatang yang melata, illa huwa akhidhum binasiyatiha, kecuali Allah memegangi ubun-ubunnya. Maksudnya Allah menguasai terhadap dia. Ubun-ubun kita di tangan Allah. Sehingga kalau Allah tarik nyawa kita langsung sudah mati saat itu juga. Allah kehendaki ini pusing, tinggal diselentik sama Allah sudah langsung pusing. Enggak susah-susah Allah Subhanahu wa taala, bahkan enggak perlu nyelentik. Cukup mengatakan kun, selesai. Karena itulah kita pasrahkan urusan kita kepada Allah.
Kalau Allah mengetahui kehidupan lebih baik, kita minta hidup. Kalau Allah mengetahui kematian lebih baik, maka kita pun pasrah sama Allah, dimatikan pun tidak ada masalah. Ini pasrah total kepada Allah seperti ini. Dan kalimat ini semakna dengan kalam Allah di dalam Al-Quran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Jadi kita pasrahkan untuk Allah. Berarti kita pasrah sama Allah saja. Kapan mau mati, kapan kita masih tetap diberi hidup, pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, manusia dikasih oleh Allah kesempatan waktu. Itu ada yang menggunakan dengan kebaikan, ada yang menggunakan dengan keburukan. Kalau kita gunakan waktu untuk kebaikan, maka menambah pahala. Tapi kalau kita gunakan waktu untuk keburukan, itu malah nambah dosa. Nah, sekarang lebih bagus mana? Kita usia panjang tapi nambah dosa, atau kita usia pendek tapi enggak punya dosa? Kan lebih bagus usia pendek tapi enggak punya dosa. Makanya kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum, orang paling baik, atau khairun nas, manusia paling baik, man tala umruh, orang yang usianya panjang, wa hasuna amaluh, disertai amal yang baik. Maka setiap hari dia melakukan kebaikan-kebaikan, pahala nambah, pahala nambah, pahala nambah. Kalau dia masuk surga, maka derajatnya tinggi, derajatnya naik. Wa syarrun nas, manusia paling jelek, man tala umruh, orang yang usianya panjang, wa sa'a amaluh, disertai amal yang jelek. Kenapa? Setiap dia nambah usia, nambah dosa, nambah dosa, nambah dosa. Karena itulah waktu itu sangat penting. Sehingga Allah di dalam Al-Qur'an bersumpah demi waktu berkali-kali. Wal 'asr, demi waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Wa al-laili, demi waktu malam. Wa nahari, demi waktu siang. Wa duha, demi waktu duha. Semua waktu oleh Allah disebutkan dalam sumpah-sumpahnya dalam Quran. Kata para ulama, ini menunjukkan pentingnya waktu. Waktu kalau digunakan untuk kebaikan, jadi kebaikan untuk kita. Digunakan untuk keburukan, jadi kerugian untuk kita. Maka waktu itu menurut para ulama adalah modal bagi setiap manusia. Untuk orang beriman, modal untuk mencari pahala. Bagi orang-orang kafir, fajir, munafik, fasik, maka waktu adalah modal untuk mencari dosa-dosa. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka mari kita pikirkan, apakah waktu-waktu kita gunakan untuk kebaikan berarti menghasilkan pahala, ataukah kita gunakan untuk dosa maka menghasilkan, untuk maksiat maka menghasilkan dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekaligus di sini saya teringat Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Fajr, walayalin asyar, demi malam-malam yang 10. Nah, malam-malam yang 10 ini menurut sebagian ahli tafsir adalah 10 hari dari awal Muharram. Nah, kebetulan kita sekarang sudah masuk pada 10 awal Muharram. Ketika Allah bersumpah dengan 10 awal Muharram, ini menunjukkan bahwa 10 awal Muharram adalah waktu-waktu yang mulia, yang utama. Maka marilah kita gunakan sebaik-baiknya waktu mulia 10 awal Muharram ini untuk menambah amal kebajikan. 10 awal Muharram, para santri kalau bisa mengkhatamkan Quran. Gimana caranya? 1 hari baca 3 juz, 10 hari khatam Quran. Ini seandainya semua pesantren menerapkan seperti ini sangat bagus. Hari-hari mulia khatamkan Quran. 10 awal Muharram khatamkan Quran. Berarti programnya 1 hari baca 3 juz. 10 awal Dzulhijjah khatamkan Quran. Maka programnya sehari baca 3 juz. 10 akhir Ramadan khatamkan Quran. Maka 1 hari programnya minimal baca 3 juz. Para ulama salaf memuliakan 3 macam 10 harian. 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram, dan 10 akhir Ramadan. Nah, sekarang 10 awal Muharram di depan kita, di depan mata. Masih tersisa, maka mari kita gunakan sebaik-baiknya. Perbanyak baca Qur'annya, tambah sholat duhanya,
tambah sholat tahajudnya, tambah sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya, terutama para santri karena dekat dengan masjid, kemudian mengetahui kapan qomatnya imam. Nah, maka menunggu imam qomat ini jangan disia-siakan. Ini waktu yang sangat mulia. Kamu doa sungguh-sungguh supaya diberi ilmu yang berkah oleh Allah. Doa, kemudian sholat dua rakaat, doa lagi, sholat dua rakaat, doa lagi, sampai imamnya datang. Sesuatu yang sangat bagus sekali. Hari Senin besok insya Allah tanggal 10 Muharram. Maka saya mengajak semuanya, termasuk saya dan anak-anak saya, istri saya, untuk puasa besok hari Senin. Puasa apa? Asyura. Karena menghapuskan dosa selama satu tahun. Maka tolong istri dan anak diingatkan, besok Senin insya Allah kita puasa. Nah, maka semuanya siap. Okay? Hari Sabtunya kita siap, hari Ahadnya kita siap, nah, Seninnya kita rame-rame puasa Asyura sebagaimana disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Wa as'aluka, dan aku minta kepada engkau, khasyataka, takut kepada engkau, fil ghaibi, baik ketika ghaib, wa syahadah, maupun ketika terang-terangan. Wa kalimat al-haqqi, dan aku minta kalimat kebenaran, fir ridha, pada saat ridha, wal ghadab, dan pada saat marah. Maksudnya kita minta kepada Allah supaya dalam hati kita dikasih khasyah. Khasyah itu takut sama Allah. Baik kondisi kita ghaib, maksudnya kita lagi sendiri, tidak ada yang melihat. Kita berada di kamar, tidak ada orang, nah, itu berarti ghaib. Kita berada di kamar mandi, tidak ada yang melihat, berarti itu ghaib. Kalau syahadah, ketika kita bersama orang lain. Di majelis ilmu ini namanya syahadah. Di pasar ini syahadah. Di masjid banyak orang, syahadah. Nah, kita minta kepada Allah supaya khasyah ini muncul setiap saat. Kenapa? Khasyah adalah ghayatul ibadah. Puncaknya ibadah itu adalah takut sama Allah. Sebagaimana Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, itu ada seorang ulama sufi, ahli ibadah, apakah dia punya ilmu? Maka Imam Ahmad mengatakan, bukankah ilmu itu dituntut untuk menjadi seperti dia, yaitu orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu dituntut bukan untuk menjadi pembicara seperti saya, bukan. Enggak ada gunanya kita banyak bicara, hafal hadis banyak, Quran 30 juz lancar total, tidak ada salahnya, tapi tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada gunanya. Lebih berguna orang-orang yang dalam hatinya ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan al-khasyatu ra'su kulli khair. Takut sama Allah adalah kepala segala kebaikan. Kunci segala kebaikan itu adalah takut sama Allah. Adanya orang tidak mau mencuri, kenapa? Ada khasyah. Adanya orang tidak mau berzina, kenapa? Adanya khasyah. Adanya orang rajin tahajud, kenapa? Adanya khasyah. Kalau orang tidak punya khasyah, tidak punya takut sama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan semangat untuk ibadah. Tidak akan semangat untuk mengumpulkan pahala. Tidak ada semangat untuk memaksa diri melakukan kebaikan-kebaikan. Karena melakukan kebaikan itu perlu dipaksa, Pak. Jam 2 kita bangun, pasti nafsu akan mengatakan masih jam 2, tidur saja. Jam 3 kita bangun, nafsu mengatakan masih jam 3, adzan subuhnya sekarang 4:30, udah nanti-nanti aja bangunnya. Nah, itu nafsu kayak begitu. Tapi orang kalau punya khasyah, maka khasyahnya ini menyebabkan dia semangat bangun. Jam 3 bangun, kenapa? Meskipun subuhnya mundur sekarang 4:30, tetap biasanya bangun jam 3, bangun jam 3. Enggak usah diubah jadwalnya, kalau memang sudah biasa bangun jam tersebut. Nah, ini sesuatu yang bagus munculnya gara-gara khasyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kalimat al-haq, kalimat yang benar, maksudnya kita minta supaya Allah jaga mulut kita sehingga tidak pernah mengatakan kecuali yang baik-baik, kecuali yang benar-benar, kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika ridho maupun ketika marah. Artinya banyak orang yang ketika marah itu ngomongnya enggak terkendali. Nah, maka kita minta sama Allah, ya Allah, saya kondisi marah maupun tidak, saya minta engkau jaga mulut saya
sehingga kalimat saya selalu hak, selalu kebenaran, seperti Rasulullah SAW. Karena itulah ada perintah dari Nabi, kalau kita sedang marah hendaklah kita diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Seseorang kalau marah hendaklah diam. Kenapa orang marah disuruh diam? Karena seringkali orang marah tidak mengendalikan diri, akhirnya ngomongnya tidak teratur. Nah, maka disuruh diam. Boleh kita ketika marah ngomong, asalkan kita ingat bahwa kita harus mengendalikan ucapan. Ada orang marah tidak bisa mengendalikan ucapan, akhirnya mendoakan keburukan sama anaknya yang dimarahi. Malaikat yang ada di situ mengatakan amin, jadi buruk anak itu. Tapi kalau bisa mengendalikan ucapan, silahkan marah ngomong gak apa-apa. Konon Imam Sudais, Masjid Imam Masjidil Haram, itu ibunya marah gara-gara Imam Sudais kecil menyandung dengan kakinya makanan yang sudah disiapkan untuk tamu. Ada tamu disiapin makanan malah ditendang oleh Imam Sudais kecil ini. Ibunya marah, ini untuk tamu kok malah ditendang. Tapi dasar anak kecil ya, enggak punya salah. Anak kecil memang lari-lari begitu. Maka ibunya marah sambil mengatakan, mudah-mudahan kamu jadi Imam Masjidil Haram. Malaikat mengaminkan, amin. Akhirnya jadi Imam Masjidil Haram. Itu ceritanya, sejarahnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa benar, bisa tidak. Tapi ala kulli hal, kalau marah bisa mengendalikan ucapan, silakan bicara. Tidak bisa mengendalikan ucapan, diam saja. Sebagaimana sabda Nabi. Yang ketiga, wa as'aluka, dan aku minta kepada engkau, na'iman, kenikmatan, la yang fad, yang tidak akan habis. Wa qurrata ainin, dan penyejuk mata, la tanqati', yang tidak akan terputus. Kenikmatan yang tidak akan habis itu hanya ada di surga. Kenikmatan di dunia tidak ada yang seperti ini. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqa." Surat An-Nahl ayat 96. Apapun yang ada pada kalian, kenikmatan-kenikmatan dunia, yang fad, semuanya akan habis. Berarti kenikmatan yang tidak akan habis ini adalah kenikmatan surga. Adapun penyejuk mata yang tidak akan putus, apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah saya minta supaya saya bisa menjaga sholat. Kenapa? Sholat itu disebut penyejuk mata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, "Waju'ilat qurratu aini fis sholat." Dijadikanlah penyejuk mata bagi saya di dalam sholat. Sejuk mata itu maksudnya senang gitu loh. Artinya senang, artinya lega. Nah, itu maksudnya penyejuk mata begitu. Jadi Nabi itu artinya lega kalau melakukan sholat. Nah, maka maksud kita minta sejuk mata yang tidak akan terputus, maksudnya kita minta kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga sholat sampai akhir hayat kita. Karena banyak orang yang tidak bisa menjaga sholat, Pak. Dulu ketika santri, dia sholat 5 waktu. Setelah itu keluar dari pesantren, malah jadi orang rusak, lebih rusak daripada orang biasa. Akhirnya kadang sholat, kadang tidak. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ada yang sholatnya masih terjaga 5 waktu. Tapi dulu ketika ngaji, sholatnya bisa 5 waktu ke masjid. Setelah tidak ikut ngaji lagi, akhirnya tidak pernah ke masjid. Ke masjid cuma sholat Jumat tok. Lainnya tidak pernah ke masjid. Nah, ini berarti tidak mendapatkan qurratu ainin la tanqati'. Dia mendapatkan penyejuk mata yang berhenti, yang putus. Nah, kita minta enggak seperti itu. Kita minta penyejuk matanya tidak terputus sampai kita mati, kita bisa melakukan sholat dan menjaga sholat kita. Maka tafsiran ini sama dengan doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai penegak sholat dan juga dari keturunan-keturunanku.
Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu enggak muluk-muluk, Pak. Minta dijadikan penegak sholat. Enggak mengatakan, ya Allah jadikanlah saya terberkuasa di seluruh dunia, jadikanlah saya tenar di seluruh dunia, enggak. Tapi minta dijadikan sebagai penegak sholat. Kemudian wa as'aluka, dan aku minta kepada engkau, ar-ridha'a ridha bil qada, dengan takdir. Wa bardal 'aysi, dan dinginnya kehidupan, maksudnya nyamannya kehidupan, ba'dal maut, setelah mati. Wa ladzatan nadhar, dan lezatnya melihat, ila wajhik, kepada wajahmu. Wa syauqa, dan kerinduan, ila liqa'ik, untuk berjumpa kepadamu. Fi ghairi dharra, tanpa kemadaratan, mudirratin, yang memadarati, wala fitnatin, tanpa fitnah, mudillatin, yang menyesatkan. Nah, di sini kita meminta kepada Allah empat hal. Yang pertama, ridha dengan takdir Allah. Kenapa? Allah itu maha bar, maha baik, sehingga tidak mungkin Allah itu menetapkan keburukan, tidak mungkin. Allah menetapkan kita sakit gigi, kita sakit pusing, itu kebaikan. Kok bisa? Sakit kok baik, gimana? Karena sakit bagi orang muslim itu adalah penggugur dosa-dosa. Kalau kita tidak dikasih sakit sama sekali, justru keburukan untuk kita. Kenapa? Dosanya numpuk-numpuk-numpuk, enggak turun belas. Tapi Allah sayang sama kita, maka dosa naik oleh Allah dikasih sakit, supaya dosanya turun. Nanti ada lagi dosa naik, kasih sakit lagi, dosanya turun. Itu untuk orang beriman. Karena itu minta supaya kita bisa menerima takdir dari Allah. Kemudian yang kedua, minta nyamannya hidup setelah mati. Karena setelah mati itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan nyaman di dalam kuburan, malaikat mengatakan nam solihan, silahkan tidur dengan nyaman. Atau kemungkinan yang kedua, disiksa terus-menerus oleh malaikat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka kita minta hidup nyaman setelah mati. Jangan sampai disiksa dalam kuburan. Kemudian kita minta kelezatan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya melihat wajah Allah di dalam surga, terasanya lezat. Kalau melihat Allah di padang mahsyar sebelum masuk surga, terasanya bukan kelezatan, tapi kewibawaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah masuk surga, karena hati sudah longgar ketika masuk surga, maka melihat Allah, melihat wajah Allah itu murni kelezatan total. Enggak ada lagi ketakutan sama sekali. Tapi kalau masih di padang mahsyar, kita masih mengalami ketakutan-ketakutan. Nah, orang muslim itu melihat Allah di akhirat kelak, tidak hanya di surga. Di padang mahsyar juga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda. Kalau melihat Allah di padang mahsyar, itu masih ada perasaan ketakutan atau kewibawaan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka ketakutan. Tetapi kalau di akhirat, apa, di surga, maka ini murni 100% kelezatan, dan bahkan tidak ada kelezatan yang lebih nikmat daripada melihat Allah di dalam surga. Allah mengatakan pada surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, al-husna, mendapatkan surga, waziyadah, dan mendapatkan tambahan. Tambahan ini oleh Nabi ternyata ditafsirkan yaitu melihat wajah Allah. Dan para ulama mengatakan kalau orang-orang surga sudah melihat wajah Allah, mereka sudah lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan surga yang lain. Kenapa? Saking lezatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya sangat jelas sekali, ya. Lazzatan nazar, kelezatan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan semua kita bisa melihat wajah Allah setiap hari di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita minta supaya bisa rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang beriman. Cinta sama Allah. Orang kalau cinta pasti rindu ketemu. Antum punya istri. Kemudian
antum kerja di Saudi selama 2 tahun, gimana rasanya? Istri yang dicintai ditinggal selama 2 tahun. Wah, rasanya syauk, ya. Sangat rindu untuk berjumpa. Dikirimi fotonya lewat WA. Wah, sudah melihat, sudah tenang hatinya. Tapi masih pengin langsung berjumpa dengan terang-terangan, dengan langsung. Badannya berjumpa dengan badan, tangannya bersalaman, pengin langsung berjumpa. Itu kalau cinta betul-betul begitu. Nah, kita minta juga supaya kita bisa rindu untuk berjumpa dengan Allah, berarti kita cinta total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim ketika mengomentari doa ini, beliau mengatakan doa ini menggabungkan antara sesuatu yang terbaik di dunia dengan sesuatu yang terbaik di akhirat. Di akhirat, nikmat paling baik adalah melihat wajah Allah. Di dunia, kondisi hamba yang terbaik adalah rindu ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tanda cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi meminta dua perkara yang paling baik untuk di dunia dan di akhirat. Tapi kadang-kadang orang saking rindunya sama Allah itu jadi madharat, Pak. Orang saking rindunya sama Allah ketika membaca ayat Quran tambah rindunya, akhirnya langsung pingsan. Begitu dia siuman, dilanjutkan ayat yang dibaca tadi, tambah rindunya kepada Allah, langsung mati. Itu banyak ulama kayak begitu. Contoh, Fudail bin Iyad, seorang ulama sufi terkenal. Ini sufi yang ahli sunnah, bukan sufi yang sesat, bukan. Fudail bin Iyad punya seorang putra laki-laki. Ternyata anaknya tidak kalah ahli ibadahnya daripada bapaknya. Matinya anaknya Fudail bin Iyad gara-gara mendengar bacaan Quran. Di dalam salat, kemudian dia mendengar bacaan Quran, muncul rindunya sama Allah Subhanahu wa taala, pingsan. Akhirnya dibangunkan supaya segera bangun. Begitu bangun ternyata pingsan lagi dan akhirnya mati. Itu gara-gara apa? Saking dahsyatnya rindu sama Allah. Karena itu supaya tidak terjadi seperti itu bagaimana? Nabi mengatakan fi ghairi dharra mudirra, tanpa kemadaratan yang memadarati kita. Jadi kita minta rindu untuk jumpa sama Allah, tapi jangan sampai madarat. Karena ada yang saking rindu sampai madarat. Orang itu bisa mati gara-gara saking susah, dan orang itu bisa mati gara-gara saking senang. Sama saja, senang keterlaluan malah mati, susah keterlaluan mati. Dalam biografinya Sayyidina Abu Bakar disebutkan mata kamadan ala Rasulillah. Abu Bakar itu mati gara-gara saking susahnya atas kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi susah sekali Sayyidina Abu Bakar ini mengetahui kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun hatinya tetap sabar, tapi susah karena ada orang terbaik mati. Berarti kita sudah pisah dengan orang terbaik itu. Nah, susah setiap hari bertumpuk-tumpuk-tumpuk akhirnya menyebabkan kematian beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Wala fitnatin mudillah, dan kita juga berlindung dari fitnah yang menyesatkan. Nah, sekarang ini banyak fitnah yang menyesatkan, Pak. Facebook, YouTube, WA itu bisa menjadi fitnah yang menyesatkan. Orang dulunya setiap hari baca Quran, sehingga satu hari baca satu juz itu sudah biasa. Dulu ketika belum ada WA, HP-nya masih HP jadul dulu, yang gedenya sak botol digong lempar badok jadi nonong nih. Nah, ini HP sekarang sudah enggak begitu lagi, bisa untuk mencari kesana kemari seluruh dunia. Nah, gara-gara itu dia asik dengan itu, akhirnya kebiasaan baca Quran setiap hari sudah lenyap. Dulu bisa katam satu juz, sekarang sudah enggak pernah lagi. Karena itu saya dulu pernah menulis, setiap hari baca satu juz sebelum buka WA. Kalau belum baca satu juz, jangan buka WA dulu. Ini untuk mengingatkan saja teman-teman yang dulu rajin baca Quran. Kenapa? Gara-gara WA terus tidak rajin lagi baca Quran. Ini berarti termasuk fitnatin mudillah, satu fitnah yang menyesatkan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang menyesatkan.
Terakhir, Allahumma ya Allah, zayyinna hiasilah kami bizinatil iman, dengan hiasan iman, karena tidak ada hiasan yang lebih baik daripada iman. Waja'alna, dan jadikanlah kami hudatan, orang-orang yang memberi petunjuk, muhtadin, yang mendapatkan petunjuk. Kenapa kita minta supaya dijadikan pemberi petunjuk? Karena orang-orang yang memberi petunjuk itu pahalanya paling besar. Orang memberi petunjuk satu orang, maka selama satu orang ini melakukan kebaikan-kebaikan gara-gara petunjuknya, maka semua kebaikannya mengalir kepada orang yang ngasih petunjuk tadi. Maka Rasulullah disepakati oleh para ulama, manusia yang paling gede pahalanya. Kenapa? Beliaulah yang memberi petunjuk pertama kali untuk umat manusia ini. Sehingga kita sholat, beliau dapat pahala. Kita baca Quran, beliau dapat pahala. Kita puasa, beliau dapat pahala. Kita menghadiri pengajian, Rasulullah dapat pahala. Pahala ini juga mengalir kepada guru-guru kita yang sudah mengajari kita. Fadilah datang ke pengajian, fadilah membaca hadis-hadis Nabi, fadilah menghafalkan doa-doa ajaran Nabi SAW. Nah, guru-guru kita juga mendapatkan pahala. Kenapa kita berdoa muhtadin? Supaya mendapatkan petunjuk. Karena sebagian orang ada yang hanya bisa memberi petunjuk, tapi dia sendiri enggak mendapat petunjuk. Ngomong pinter, tapi dirinya sendiri rusak. Hanya bisa ngomong, tapi tidak bisa melakukan. Omong doang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Ataitu laylata usriyabi, pada malam Isra Mi'raj, saya mendatangi suatu kaum yang lidah-lidah mereka, bibir-bibir mereka digunting dengan gunting-gunting api neraka. Setiap kali digunting, bibirnya akan kembali lagi, gunting lagi, kembali lagi, gunting lagi. Maka Rasulullah tanya, wahai Jibril, itu siapa sih orang-orang kok disiksa kayak begitu, kasihan banget. Maka Jibril mengatakan, khutaba'u ummatik, itu adalah orang-orang yang ahli khutbah di antara umatmu. Mereka itu hanya mengatakan saja, tetapi tidak melakukan. Mereka membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, tapi tidak pernah mengamalkan. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Nah, inilah rahasianya, kita minta kepada Allah bisa menjadi penunjuk-penunjuk kebaikan, tapi juga mendapatkan petunjuk. Ngomong bisa, tapi juga mengamalkan apa yang diomongkan. Mengajak orang tahajud, ya tahajud juga. Mengajak orang baca Quran satu juz setiap hari, ya baca Quran satu juz setiap hari. Jangan hanya ngomong saja. Ngomong saja apa gunanya? Orang-orang baik, orang-orang mendapatkan kebaikan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu ibarat lilin. Orang-orang dapat sinarnya, dia malah terbakar sampai habis, binasa total, enggak ada bekasnya. Maka jangan sampai seperti lilin seperti itu, kita tidak akan mendapatkan kebaikan untuk diri kita sendiri, meskipun orang-orang malah mendapatkan kebaikan dari kita. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita ketahui bahwa doa ini memang sangat penting. Karena itu kita tutup kajian ini dengan membaca sekali lagi doa yang sudah kita pelajari ini. Monggo. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وصلى الله وسلم بارك على النبي محمد
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 pasal keutamaan puasa Muharram dan Syaban, hadis yang ketiga yang saya tanyakan, datang kepada Nabi yang kedua keadaannya bentuknya tanpa itu bukankah menjadi baiknya jelek? Sangat apa ini? Ini yang saya paham dari pertanyaannya karena saya tidak bisa membaca secara total nih. Jadi seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia awalnya ketika berjumpa dengan Nabi itu badannya seperti orang-orang biasa, normal. Terus selama tidak jumpa dengan Nabi, maka ketika jumpa dengan Nabi, Nabi tidak kenal lagi. Loh, kamu siapa? Saya ya Rasulullah adalah sahabatmu yang dulu tahun kemarin itu ketemu dengan engkau. Lah kenapa sekarang kok kamu badannya seperti ini? Kering, kerontang, entek, garek tulang tok, rane dagingi. Kenapa ini? Dia mengatakan, sejak saya berpisah dengan engkau itu, saya puasa setiap hari, enggak pernah absen dari puasa. Dan saya sholat malam semalam suntuk, enggak pernah tidur malam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh kayak begitu. Itu sama dengan dolim kepada tubuh kita. Tubuh kita ini bukan milik kita, Pak. Ini milik Allah. Maka kondisinya yang ditanyakan adalah, kondisi jadi baik atau buruk? Jadi buruk. Tubuhnya buruk, rusak, hanya tulang tok tanpa daging gara-gara terlalu banyak puasa. Puasa setiap hari bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga mengkhatamkan Quran setiap hari bukan sunnah Rasul. Makanya tentang ahli Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghairul ghali fihi walal jafi anhu. Termasuk memuliakan Allah adalah memuliakan orang-orang muslim yang sudah beruban alias yang sudah tua-tua, dan juga memuliakan pemikul Quran. Pemikul Quran yang bagaimana? Ghairil ghalifi, yang tidak berlebih-lebihan dalam Quran. Wal jafi anhu, juga tidak menjauh dari Quran. Orang kalau khatam Quran setiap hari itu berarti ghali, berlebih-lebihan dalam Quran, enggak bagus. Rasulullah mengatakan tidak akan paham orang yang khatam Quran kurang dari 3 hari. Lah bagaimana dengan sahabat Utsman yang khatam 1 hari, 1 malam katanya? Ketahuilah bahwa salaf yang mereka khatam Quran dalam kurang dari 3 hari itu maksudnya pada kondisi-kondisi tertentu. Hari-hari utama mereka saking semangatnya ibadah sehingga mereka mengkhatamkan Quran setiap hari. Itu saja. Tapi kalau dijadikan rutinitas harian terus-menerus tanpa berhenti sama sekali, itu yang disebut ghali, berlebihan kayak begitu, enggak benar. Tapi kalau waktu-waktu tertentu silahkan, 10 akhir Ramadan, semangat ibadah, saking semangatnya bisa khatam setiap malam, enggak ada masalah, karena cuma 10 akhir Ramadan saja. Nanti habis itu akan kembali normal, menjadi baca Quran 1 hari 1 juz, tidak berlebihan. Demikian juga yang tidak jafi, yang tidak menjauh. Menurut sebagian ulama, kalau sudah 40 hari belum khatam Quran, itu berarti menjauh dari Quran. Kalau sudah berapa? 40 hari belum khatam Quran, berarti apa? Menjauh dari Quran. Itu bagi yang bacanya lancar loh, bagi yang bisa membaca Quran sampai 1 kali khatam 40 hari dalam 1 kali khatam. Tapi yang baru saja masuk Islam, bacaan abatasa saja belum lancar sehingga baca Quran sangat susah, yang enggak harus 40 hari khatam. Tapi orang-orang yang sudah lama ngaji seperti antum yang bacaan Qurannya sudah ngewes, itu 40 hari harus khatam. Maka tolong dilihat tanggalan. Ini hari keberapa kok saya belum khatam? 40 hari belum khatam, itu sebagian ulama katakan termasuk jafi, orang yang menjauh dari Quran. 40 hari belum khatam.
30 hari khatam itu yang ideal, okay? Satu harinya satu juz. Wallahu a'lam bisawab, itu yang saya paham dari pertanyaan yang panjenengan maksud. Inilah kiranya yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya. Fastaghfirullahaladzim li walakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.